Okey, sekarang brush kita dah bersih. Kita akan color apa ya? Ha, kita habiskan dululah watak Peter Nadir ni. Kita ambilkan warna kelabu. Kelabu letakkan setitik air. Setitik je tau. Setitik sahaja air. Basahkan palette kek. Lepas tu kita warnakan. Ini kepak dia. Kepak dia warna kelabu. Okey, kita warnakan kepak dia. Kepak dia pun ada dua layer tau. Maksudnya satu dengan setitik air, satu lagi nanti kita gunakan warna yang sama cuma lebih pekat, kita letak air sedikit sahaja, kan? Macam kita yang selalu kita buat, nama dia teknik layering. Yang ini kita gunakan gradient. Sebab ada air yang banyak, warna kelabu tadi akan menjadi cair. Kita warnakan juga dekat bahagian mulut dia. Ini bukan paruh tau adik-adik, ini mulut sebenarnya. Dia ada banyak warna. Peter Nadir ni ada yang mulut dia ada dua warna macam ni. Ada yang satu warna. Kalau gambar yang kita tengok dalam muka surat 26, mulut dia sama je color kan. Tapi yang ini color lain. Sebab kan ni kan ilustrasi pelukis. Waktu kunjungan Gibran ke Ice Age, mereka menjadi kawan baik. Dia pun bercakap, apa kata kalau saya lukis awak dalam keadaan macam ni, awak nampak hebat. Kena zaman dulu, dia tak ada Photoshop. Jadi, Gibran kan seorang artis. Jadi, dia lukislah untuk kawan baik dia. Kawan baru yang dikenal. Lepas tu, kat sini, kita letakkan yang kita cakap tadilah. Kita nak highlight guna warna yang sama. Kita kan, tapi kita tak tekan berus tau. Jadi dia warna tu akan pekat. Kita gunakan teknik ni, kita namakan dia sebagai layering. Kita layerkan di atas warna tadi. Nampak lebih tiga dimensi. Teacher nampak seolah-olah dia hidup. Ya, awak betul. Saya suka. Awak kena selalu praktis tau. Jika awak berjaya buat teknik seperti ini, maksudnya awak sangat hebat. Ya, maksudnya awak sangat hebat. Awaklah, awak yang senyum tu. Ya, awak juga. Semualah. Semua yang ada kat depan teacher hari ini sangat hebat. Jangan lupa tahu buat selalu latihan. Jika awak tidak pasti, awak boleh repeat ulang apa yang teacher ajarkan hari ini. Boleh tekankan button stop dan replay. Awak akan dapat lihat proses macam mana yang teacher buat tadi. Awak boleh lihat berulang kali sehingga awak faham. Bagus. Ya, saya suka. Okey, sekarang ni kita dah warnakan. Kita warnakan dululah. Kita bagi cantik kita ni Peter Nadir ni. Peter ni dia nak sangat cantik. Dia mesti suka kan? Okey, sekarang ni masukkan warna di dalam color chart. Masukkan warna di dalam color chart. Lepas tu kita akan buat apa ya? Kita akan basuhkan berus. Basuh berus bersih-bersih. Basuh berus bersih-bersih. Lepas tu kita ambil warna kuning. Kuning yang mana? Kuning yang paling cantik, yang paling cair. Ataupun kita panggil lemon yellow. Lemon yellow ni kat atas ni. Kat mana teacher? Kita warnakan separuh je. Kita agak-agak sampai dekat sini lah. Ha, sini. Ha, kita sampai situ je tau, sampai dekat sebelah antena dia. Kita color kat sini. Jangan color semua, color separuh je. Awak lihat dalam gambar rajah tu lah yang kita bagi kau dalam buku muka surat 28. Lepas tu yang satu lagi dekat sini. Sampai mana ya teacher? Sampai sini. Ha, sikit je. Kan dah. Lepas tu letakkan dalam color chart. Eh, cantiknya. Saya suka. Apa lagi sekarang ni? Cuci. Cucikan brush kita sampai bersih. Kita ambil warna biru. Biru ini kita tambahkan setitik air. Terlebih lah. Kita letak dua titik. Boleh lah. Letakkan warna putih. Pacukan dekat warna putih. Supaya warna tu nampak lebih cair. Okey, dan kita warnakan. Sangat cantik lah.
Awak sangat hebat. Ya, saya tahu. Wonderkan sehingga habis. Okey, lepas tu ha, sangat hebat. Warna yang sama juga kita gunakan untuk buat sedikit perincian dekat warna kuning tadi. Ini gambar apa, teacher? Ini mungkin teacher rasa timbunan ais ataupun glasier. Kan yang kan kan zaman-zaman ni kan zaman ais age, semua permukaan bumi diliputi oleh ais yang sangat tebal. Salji turun tak henti-henti. Ini adalah permukaan bukit di belakang yang sangat besar yang telah ditutupi oleh ais dan membeku. Inilah yang kita lukis. Okey dah. Bagus. Lepas tu kita ambil lagi warna biru. Tapi kali ni kita guna warna biru saja tau, tanpa guna warna putih. Biru kita kita warnakan dekat kawasan ni. Semua kawasan ni tau. Teacher ada warna hitam-hitam tu, tak apa. Kita warnakan seluruh kawasan kecuali yang warna hitam tu. Batu yang tempat Peter Naden bertinggik. Teacher bertinggik tu apa? Residing. Residing on. Macam dia tengah duduk di atas itu. Dia sedang duduk di atas batu. Tapi dia bukan duduk kan, sebab dia tak ada punggung. So dia bertinggik. Itu bahasa Melayu. Kita letak kat sini. Then standing on the rock. Macam itulah, standing, berdiri di atas batu. Boleh juga berdiri di atas batu. Kita letak dekat sini. Kita warnakan semua tau. Tak perlu risau. Warnakan je dengan gembira. Okay, kita warnakan lagi dia dalam ni pula. Warnakan je tau, tak perlu risau. Okay, lepas tu kita warnakan. Warnakan lagi warna kemas-kemas. Lepas tu masukkan warna tadi dekat dalam color chart. Okey, tadi kita ingat tak proses tadi kita campur warna warna biru dan warna putih kan? Kita kena bersihkan berus. Bersihkan berus, ambil satu tisu yang lain, bersihkan kawasan tadi. Yang tadi. Supaya warna kita tidak kotor. Kalau warna kita dah bercampur nanti, di lain waktu kita nak gunakan, warna tu tak boleh berfungsi lagi. Nampak tak? Kita punya palette cake. Ni palette cake kita dah bersih. Okey, sekarang ni kita gunakan warna apa ya? Kita gunakan warna biru yang lebih gelap. Biru lebih gelap di bawah, di bahagian bawah ini, di bawah warna pink. Biru yang lebih gelap di bahagian warna pink. Teknik ni kita panggil sebagai teknik layering. Kalau kita lihat dalam gambar muka surat 28, kita nampak ada bahagian permukaan tanah. Kan, tanah yang diliputi ais tu sangat gelap warna birunya. Jadi, kita letaklah seperti ini. Cici, kenapa tanah dia warna biru? Kan Cici cakap tadi, ni kan zaman ice age. Maksudnya, kawasan permukaan tanah telah pun diliputi oleh ais disebabkan kawasan tu sangat sejuk.
warna ais dengan pembalikan cahaya, kita panggil sebagai fenomena warna, dia menjadi biru. Bukanlah biru sebenarnya, ais tu tetap putih, cuma kita panggil ni dari segi sains, kita panggil sebagai fenomena warna. Banyaknya kita belajar dah macam saintis pula kan. Baguslah, saya suka. Kita harus banyak berjalan, banyak berjalan luas pemandangan. Walaupun COVID kita tak boleh berjalan, tapi dengan waktu PKP berdiam di rumah, kita masih lagi boleh berjalan merentasi masa menggunakan, bukan menggunakan, dengan mempelajari bersama Gibran Method. Kita sekarang merentasi masa melangkaui abad, kita telah pun mengembara ke zaman Ice Age, ke zaman 40 juta tahun yang lalu. Seronok kan, walaupun berdiam di rumah kita masih lagi boleh mengembara. Sangat gembira. Selain mengembara, kita juga mempelajari beberapa fakta sains dan juga bertemu kawan-kawan baru yang berada di alam yang bukan alam, di dunia yang berbeza ke dunia yang sama, cuma era yang berbeza. Era yang berbeza, mereka juga mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Contohnya, tubuh mereka lebih besar, mereka mempunyai taring, dan semuanya berbeza. Tubuh mereka lebih besar, pemakanan mereka berbeza, pemandangan berbeza. Itu akan meluaskan pengetahuan kita. So sekarang ni kita warnakan lagi warna-warna sekawasan yang diperlukan lah. Cuba awak tengok dalam buku surat 28 tu kan, awak rasa yang mana yang perlu, awak terus highlight kat sana. Tapi dia macam ada warna hitam lah, teacher. Memang ada, tapi bukan, tapi kita perlu melakukan proses, satu proses demi satu proses dengan sabar untuk menghasilkan karya yang cantik. Seorang artis perlu bersabar dan mengikut proses yang sepatutnya, layer demi layer. Bila awak nampak permukaan warna biru gelap telah pun habis kita warna, kita bolehlah memikirkan warna yang seterusnya. Warna seterusnya warna apa? Kita warnakan dululah dekat color chart. Warna seterusnya warna apa? Cuba awak fikir. Warna hitam. Ya betul, awak sangat bijak. Warna seterusnya ialah warna hitam. Sebelum tu, seperti biasa, kita basuhkan berus kerana kita akan mengambil langkah yang terakhir, iaitu warna hitam. Warna hitam, di mana teacher? Di sini, warna hitam itu. Kita bolehlah mewarnakan batu tempat Peter Naden berdiri tadi, warna dengan warna hitam.